tungguin di sana. Guys, alang-alang aku dah berjalan dekat area Shibuya ni. Aku masuklah ke butik Bunting Ape ni eh. Dan kebetulan hari ni 1 hari bulan Januari 2023, mereka ada launch seasonal product yang baru lah. So aku pun grab lah peluang ni. Dah tengok punya tengok tadi kan, adalah beberapa size yang tak ada yang aku nak tu. So terpaksalah beli apa yang ada kan. Tadi tak silapnya awal juga eh, orang yang datang beratur ni, okay, sekitar 10.30 pagi dah ada orang beratur dah. Dan waktu aku sampai tu lebih kurang pukul 11 suku macam tu, dah panjang dah line. So inilah dia beberapa barang yang kita dah shopping. Okay, so lepas ni kita nak pergi mana? Teruskan menonton video ni sampai habis. Okay, sekarang ni aku nak pergi cari tempat makan. Sebab aku kelaparan babe. Daripada pagi, malam semalam, daripada malam semalam aku tak makan. Lapar gila ni. Aku boleh makan orang aku rasa ni. Mana kedai dia? Tak ada pun. Kedai tutup. Aduh. Ni kedai halal ni, kedai halal. Mana kedai dia eh? Tingkat berapa kat? Kedai kebab yang aku nak pergi tu tutup. Okey. Ada kat belakang ni ha. Okey, tutup. Aduh, aku lupa sebab hari ni kan 1 Januari ramai yang tutup kedai. Sampai 2 ataupun 3 Januari. So tak apalah, kita cari tempat makan lain. Aku dah tengah lapar ni weh. Aduh, tengang weh dekat Shibuya ni. Selalu waktu-waktu macam ni penuh kita kan. Hari ni orang betul-betul cuti ni, tak nak keluar rumah. Dekat atas ni ada office Google. Okay, kalau tak silap aku, office Google eh. Memang cantik gila weh. Sangat masa aku. Cantik gila. Dia ada ni, vertical plan. Jom kita sambung jalan. Kita cari kebab. Kita tengah lapar ni. Ini kau tengok, Sungai Shibuya. Bersih kot. Mana ada sampah. Korang kalau jalan-jalan kat area Shibuya ni, kena bergambar kat sini. Okay, cari Bibe ni, Love Tokyo. Aduh, macam tutup je kedai tu. Kan, tutup ke buka? Tutup lah, aduh. Dia tutup 1 sampai, tutup 1 sampai 2 bulan, buka balik 3 bulan. Siapa datang ke Shibuya ni, bolehlah lepak kedai ni. Okay, halal, jangan risau. Siapa datang ke Shibuya ni, bolehlah consider kedai kebab ni. Okay, tapi hari ni waktu aku datang, diorang tutup pula. So tak dapat lah kita nak cover. Diorang ada logo halal ni eh. Walaupun diorang ada logo halal, diorang still ada hidangkan beer lah untuk warga tempatan. So nak buat macam mana ni?
Tutup, tak apalah. Aku makan Maggi lah balik rumah. Sekarang ni kita dah sampai di Otsuki Station daripada Shinjuku Station. Perjalanan lebih kurang dalam 1 jam suku, okay? Daripada Shinjuku Station tu. Dan kami naik train Limited Express, okay? Fuji Excursion. Tapi kita orang cadang untuk berhenti di Otsuki Station ni sebabnya kita nak naik Fuji Q Line. Train yang ada daripada Otsuki Station ni, dia train yang special sikit. Sekarang ni tengah tunggu train dan lepas tu kita akan berlepas straight pergi ke Kawaguchiko Station. Kita dah sampai dah dekat Kawaguchiko Station ni. Tadi daripada Otsuki Station tu datang ke sini ambil masa lebih kurang dalam sejam jugalah. 56 minit ke 1 jam macam tu. Dan dekat depan aku ni, nak keluar ni memang kena berbaris sikit. Nak kena berbaris dan kena tunjukkan tiket yang kita orang beli tadilah dekat Otsuki Station tu. So agak penuh sikit tu, okay? Kita bagilah dia orang lepas dulu . Lepas tu kita jalan-jalan kat sini. Ok, inilah dia keadaan sewaktu berada di Kawaguchiko Station ni. Untuk sampai ke sini, korang sebenarnya ada pelbagai cara lah . Ada yang naik bus, ada yang naik train lah macam yang aku buat tadi tu. Cuaca sekarang ni 1 darjah Celsius. Ok lah kot baju aku ni, cukup rasanya. Dan aku dan wife, kita orang akan bermalam di kawasan Kawaguchiko ni. Satu malam je, tak lama pun. Dan nak tahu kita orang buat apa je, teruskan menonton video ni sampailah habis. Sekarang ni aku dah berjaya menapak sampai ke Lake Kawaguchi ni. Dan kalau korang tengok video pada tahun 2019, okay, aku dan wife ada sampai ke sini. Tapi masa tu pada musim musim sakura lah, musim bunga. Sekarang ni musim winter. So beginilah rupanya, beginilah rupa Lake Kawaguchiko, okay, pada musim winter. Tapi yang ini aku datang pada awal Januari. Boleh katakan turis tu dia tahap yang low lagi lah. Dia tak penuh macam yang musim bunga tu. Jom kita layan ni view Lake Kawaguchiko.
PUBG daripada different angle eh. Kalau korang tengok video pada tahun 2019, okay, waktu aku pergi ke Japan tu, aku ada juga pergi ke kawasan ni. Exactly the same location. Okay, berhadapan dengan Hotel Kukuna. Masa tu aku cakap, kalau ada rezeki nak duduk Hotel Kukuna ni kan. Tapi malangnya waktu kali ni, kita orang tengok, alamak, full book pula hotel ni waktu kita orang nak pergi. Tak apalah, mungkin next time lah eh. Tapi view kat sini memang best. Memang cun. Okay, totally worth it kalau korang datang ke sini untuk ni melihat keindahan Gunung Fuji. Kalau tengok gambar dah biasa kan, tengok video dah biasa, tengok depan mata confirm luar biasa punya. Sekarang ni aku berada di atas jambatan, okay, yang merentasi Lake Kawaguchiko. Oh, memang best punya view kat sini. Puas hati. Wah, cuaca hari ni memang sangat cantik. Alhamdulillah. Okay guys, semalam kita orang bermalam di trailer park ni. Okay, okay lah, dia punya rumah memang sangat cozy. Aku tak nak kongsikan lebih-lebih. Okay, yang ni just satu hari, just kita orang masuk and then tidur, mandi-mandi. Lepas tu pagi ni kita orang nak gerak dah. Okay, so nothing much to share lah. Cumanya dia best sebab dia ada dua tingkat, macam ada cabin kat bahagian atas tu. By Airbnb yang awesome, dia ada bahagian atas ni. Okay, ni yang best. TV pun besar, ruang kitchen, washing machine, dryer, semua ada lah. Okay, bye. Okay guys, kat belakang aku ni, inilah dia trailer park yang kita orang bermalam tu. Dari luar nampak macam kecil, tapi kalau korang dah masuk dalam, sangat spacious sebenarnya. Dan cukup lah, walaupun dia simple tapi cukup lah apa yang dia bagi tu. Dan dekat sini tak silap aku ada 1, 2, 3 3 trailer park. Dia ada 3 trailer park dia, dan yang Sky House A ni dia macam besar sikit. Dan korang boleh panjat dia punya macam terpanggil apa ni? Dia panggil apa? Tower eh? Dia ada macam tower deck ni, korang boleh panjat. Dan dia ada bagi set untuk buat barbecue. So korang boleh lepak, chill malam-malam, barbecue dengan kawan-kawan korang ataupun dengan family korang. Okay, alright. So kita nak pergi mana? Jomlah kita pergi jalan. Okay, daripada Airbnb tadi, okay, aku dan Wan, kita orang jalan lebih kurang 5 minit. Kita orang sampai dekat Family Mart ni. Sebenarnya dekat Family Mart ni tak banyak benda yang kita orang boleh makan lah eh. Dan sebenarnya ada ni, pisang. Pisang takkan tak boleh makan, itulah. Dan standby lah air mineral. Itulah, aku tengah lapar. Pagi ni kedai makan belum buka lagi. Sebab baru pukul 10.30, 10.30 pagi. Kedai banyak yang belum buka eh. Kafe-kafe yang jualkan kopi ke apa semua tu pun tak buka lagi. So kita makan pisang ni dulu, okay, sambil menikmati tu view Fuji. Besar pisang ni.
management. Pesan dia daripada Philippines. Okay, aku nak pergi makan dekat satu kedai halal food. Okay. Nama dia Aladdin Indo Restaurant. Tak silap aku dia ada dua cawangan. Satu yang betul-betul berhadapan dengan Lake Kawagu Chico tu. Dan satu lagi ni yang dekat dengan masjid. Okay, masjid Fuji Kawagu Chico. Lepas tu, dah sampai lah. Tutup Habib. Ha, sampai 5 hari bulan dia orang cuti. 6 hari bulan baru buka. Baru nak makan kat sini. Tutup pula. Aduh. Letih dah ni dia kan. Buat pun apa. Nasib baiklah aku dah makan pisang tadi kan. Tak apalah, kita cari kedai makan lain. Jom. Ha, lepas dah tak jumpa kedai makan halal tu kan, aku pun pergilah ke Masjid Fuji Kawagu Chico. Ha, tak jauh pun daripada restoran Aladdin tu. Dan dekat sini rupanya ada kafe yang menyediakan hidangan kebab macam ni. Ha, selain daripada kebab, diorang pun ada jual hidangan lain jugalah. Okay? Dan juga ada air-air yang kita boleh minum. Contohnya macam chai latte, lepas tu matcha latte. Okay? Dan sebelum aku makan tu, aku sempat dululah bersolat dekat ruangan solat yang disediakan. Okey, korang kena buka kasut dan letak dekat situ. Okey, inilah dia kebab-kebab yang kami dah orderkan. Ha, aku tak sabar nak makan sebab lapar gila babe. Ha, tadi makan pisang je kan. Okey, dan untuk makanan yang ada dekat sini aku boleh katakan harga dia standard lah sama je lebih kurang macam dekat luar pun. Okey, dan tempat makan dia ni memang aku boleh katakan selesa. Okey, dia tak rapat-rapat sangat dan siapa-siapa yang bawa family bolehlah orang kata cantumkan meja tu. Okey, dan korang kena ingat kalau datang sini jangan buat bising. Okey, jangan buat bising sebab mungkin ada di antara yang datang sini sedang bersolat dekat dalam. Alright. Dia punya kebab memang mantap, memang padu. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke Churito Pagoda. Okay, dari situ kita boleh ambil gambar yang cantik. Nampak berlatar belakang kan Gunung Fuji. Jom. Sana stesen tu. Stesen Shimoyoshida. Kalau betul lah aku sebut ni. Dari stesen kita nak pergi ke Pagoda kat atas sana tu. Mana? Kat atas sana tu nampak tak? Atas sana tu. Jauh tu. Jom. Okay, kita baru sampai dekat boleh katakan first chapter lah Dan untuk sampai ke sini korang tak perlukan energi yang banyak sangat pun. Tapi nak naik atas lagi tu aku rasa korang kena ada energi yang sangat banyak. Okay, kau jangan lupa untuk makan dulu sebelum panjat naik ke pagoda ni. Sebab kalau tak makan confirm korang akan lembik punya. Dan view kat sini, dan view kat sini memang champion weh. Memang cantik gila. Hmm.
Okay guys, kita dah sampai dah. Huh, letih babe. Tak lama pun daki ni. Tapi sebab kena punya kecuraman tu agak ekstrim untuk orang yang kurang bersenam macam aku kan. Jadilah lama. Haa, dia rasa lama lah. Tapi puas hati babe. View dekat atas ni priceless. Okay, priceless. Sini kat atas sana tu untuk dapat view Mount Fuji kat sana. Kat sana. Okay, kalau korang berpeluang untuk sampai kat atas ni, okay, untuk ambil gambar, korang ambillah gambar sepuas-puasnya. Ha, waktu aku datang ni tak adalah ramai sangat tapi still ramai juga. Okay, korang nampak ni? Ha, semuanya apa nak dapatkan the best shot. Okay, pagoda dan juga Gunung Fuji tu. So, kalau korang datang, kena banyakkan bersabar. Alright? Okay, malam tu sampai-sampai aja di Toshima City, kita orang pun singgahlah ke sebuah Bengali bistro apa restoran, okay, Sunali, yang terletak betul-betul berdekatan dengan Toshima Mosque ataupun Toshima Masjid. Dekat sini dia orang menghidangkan hidangan-hidangan seperti macam ni, ha, tandoori chicken. Dia punya tandoori chicken, memang aku boleh katakan juicy, okay, dan dihidangkan panas-panas lagi. Itu yang best, okay. Dan lepas tu aku ada order juga, dia punya chicken biryani. Dia punya portion memang besar. Dan wife aku ada order dia punya garlic naan, okay. Makan sekali dengan dia punya mutton biryani ni. Lama, memang best babe. Memang crispy betul dia punya garlic naan tu, okay. Aku pun cuba dululah sebelum wife aku makan. Okay. Banyak betul aku ambil tu. Kita sumbat dalam mulut. Lama. Okay, masa ni memang aku betul-betul lapar gila. Okay, memang aku tak boleh sorokkan lah. Korang tengok lah kat muka aku tu kan. Muka kelaparan tu. Okay, lepas tu aku cuba dia punya chicken biryani ni. Makanan-makanan yang diorang hidangkan dekat sini, okay, memang aku boleh katakan kena dengan cita rasa aku dan wife. Okay, aku boleh katakan dia punya level tu lebih sikit lah daripada apa apa yang aku pernah makan dekat Malaysia. Lebih kurang macam tu lah. So inilah dia, dia punya senarai harga. Korang tengok lah sendiri eh. Dan dia punya ruang tempat makan pun bersih, okay, dan kemas teratur gitu. Dan ini dekat apa dekat sebelah dia tu ada supermarket halal yang di own oleh owner Bengali Bistro tadi tu juga, okay, Mr. Mujibur Rahman kalau tak silap aku nama dia. Dekat sini ada jual macam-macam jenis rempah, okay, bahan-bahan daripada pelbagai negara, okay. Dan yang bestnya ialah ada sos cili ABC ni dan juga ni perencah bihun goreng daripada Adabi. Ini rare babe. Okay guys, korang ingat lagi tak? Hari tu aku ada pergi ke Wonder Kebab ni. Tapi masa tu satu hari bulan, okay, diorang tutup. Tapi hari ni 7 hari bulan, okay, diorang dah buka dah. So aku nak pergi terjah, nak pergi berkena. Aku daripada pagi tadi tak makan apa ni. Jom kita makan. Spicy. Extra spicy. Extra spicy. We love spicy. Take out over here. Here.
Alright guys, inilah dia. Ini dia punya kebab. Panas-panas lagi ni. Aku dah lah tengah kelaparan ni kan. Lepas tu cuaca memang sangat-sangat sejuk. Okay. Dan sebabkan dia tak ada seating, aku lepak je lah dekat tepi jalan ni. Okay. Banyak burung merpati masalahnya. Okay. Dekat tepi-tepi jalan ni. So dia orang macam nak kongsi makan dengan aku punya kebab ni. Okay. Jom kita try eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap weh dia punya sos. Tadi aku tengok dia orang letakkan daging dan juga dia punya kobis tu banyak. Okey. Puas hati eh. Dia lebih kurang macam yang aku makan hari tu dekat Harajuku tu. Okey. Lebih kurang sama. Tengok dia punya isi. Padat kan. Okay, kalau korang nak balik ke Malaysia daripada Japan, korang naik flight di Haneda Airport. Kalau korang masih ada banyak lagi duit-duit shilling tu, korang boleh main ni, gacha ni. Okay, tapi dia terima duit shilling yang 100 tu, 100 yen tu. Dan juga kalau korang ada IC card tu, PASMO ataupun Suica tu, boleh gunakan juga. Okay. So duit shilling tu ada berguna lagi lah sampai ke apa? Sampai ke airport ni. Okay, jangan dibazir-bazirkan. Ni ada macam-macam jenis lah eh. Meh aku tunjuk kan. Ni ada Doraemon. Okay. Harga dia 300 yen ni. Okay. Masukkan duit. Masukkan duit kat mana masuk duit? Ya, masuk. Oh ni sold out. Ni ada sold out. Ini sold out. Tak boleh. Ada banyak lagi tu. Ni The Kamen Rider, Dragon Ball, Dragon Ball Super, Pokemon. Ada banyak. Ada banyak. Ni ada macam-macam jenis. Seronok pula aku tengok. Banyak yang dah habis lah. Jom kita try main yang ni. Yang ini 400 yen. RM12 dapat ni ha. Smart tu. Seronok eh jadi budak-budak. Okay guys, sekejap lagi ni aku nak naik flight. Dan aku rasa itu saja untuk video vlog terjah ke Japan pada tahun 2022 dan juga 2023. Semoga korang terhibur dengan konten yang aku buat. Dan hopefully kalau ada siapa-siapa yang berminat nak pergi ke Japan tu, boleh tengok vlog aku ni. Okay, boleh jadikan rujukan ataupun reference lah. Okay guys, aku dah nak naik flight ni. See you guys in the next video. Aduh, babe.